Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berbagi pail. Berbagi pail apa? Berbagi pail Google Form. Ke siapa? Ke akun yang lain. Ke siapa aja? Bisa ke teman, bisa ke sekolah atau kemana ya. Supaya nanti pail kita ini bisa dimiliki oleh teman kita dan teman kita bisa mengeditnya, memiliki. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka dulu Google Chrome-nya. Di sini kita ketik google.com, di enter. Nanti muncul seperti ini, lalu kita kita klik login. Misalnya dari akun sbkpjjsmpn14@gmail.com. Passwordnya ketik, jangan sampai salah. Lalu kita klik berikutnya. Nanti muncul seperti ini, lalu kita klik titik 9, kita klik Google Drive, Drive ini, kemudian kita cari file drive mana yang akan kita bagikan ke teman kita, misalnya ulangan SBK seni rupa kelas. Nah, ini kita aslinya kita copy dulu, kita buat salinan, kita klik kanan buat salinan, sudah membuat salinan. Nah, ini dia hasil seperti ini harus kita rename nih, harus kita rename. Jadi kopian file yang tadi kita rename dulu, klik kanan buat ganti nama ya, klik kanan ganti nama biar kita tahu bahwa filenya sudah kita rename. Masalah nama file bebas saja, ini hanya contoh, misalnya percobaan berbagi file. Ini nama file-nya. Halo, atau misalnya mau diganti dengan soal seni budaya atau soal apa gitu. Boleh. Yang penting ini punya nama buat ciri khas kita aja supaya kita nanti bisa tahu yang mana yang dibagikan. Percobaan berbagi file, klik OK. Nah, ini file kita sudah ada, kita buka dulu, kita lihat seperti apa. Nah, ini dia filenya yang akan kita bagikan ke teman kita supaya nanti dia tidak perlu mengetik ulang dan dia bisa memilikinya dan dia bisa mengeditnya, terserah dia mau ngasih apa, mau diapakan. Kalau udah muncul begini, kita klik di sini, klik titik 3, tambahkan kolaborasi. Nah, kita harus minta alamat email teman kita. Harus kita punya email yang akan kita kirim. Ini sudah muncul, klik di sini. Kalau muncul di sini berarti email kita benar, jadi aktif maksudnya. Klik di sini. Nah, seperti ini. Di sininya jadikan editor. Ya, jadikan editor. Sudah benar kan? Klik kirim. Klik kirim. Nah, nanti
teman kita itu akan menerima email kita. Nah, nanti misalnya seakan-akan ini adalah teman kita, kita buka dulu halaman baru, klik tanda plus di sini, kita ketik Google sini, google.com. Kita suruh login. Keluar dulu logout untuk halaman ini. Teman kita suruh login. Kita WA. Halo, sudah dikirim tuh. Kita bisa bilang begitu. Nah, dia memakai akun yang mana? Misalnya, tadi kan dikirim ke Subhan Mawalina. Sini dia harus membuka email. Jangan lupa passwordnya. Jadi teman kita itu harus kita kasih tahu alamat emailnya, kemudian passwordnya, jangan sampai lupa gitu. Lalu klik berikutnya. Sudah muncul ke Subhan Maulina. Kita klik Gmail. Klik sini ya. Saya pengen lihat ada email masuk. Nah, ini dia. Jadi teman kita atau kita dampingi juga nggak apa-apa kalau misalnya orang dekat, tapi kalau misalnya orangnya di luar kota, kita suruh buka emailnya, buka dong email baru, lalu buka di double click muncul seperti ini. Lalu kita klik buka, suruh buka ini file yang kiriman tadi, klik buka. Nama filenya tadi percobaan berbagi file. Nah, ini sudah jadi. Sudah ada. Kalau sudah masuk begini, kita klik di sini. Titik 3, buat salinan. Jadi file yang tadi udah dikirim, suruh buat salinan. Kita buat salinan. Nah, kasih nama yang lain. Filenya biar tahu aja. Nama filenya soal percobaan. Soal percobaan misalnya kayak gitu. Ini nanti adanya di dalam folder Drive saya. Klik OK. Kita keluar dulu misalnya. Kita bayangkan kita keluar dulu. Teman kita suruh keluar dulu ininya dari akunnya untuk membuktikan bahwa file kiriman dari kita itu sudah benar-benar diterima. Tadi di sini sebelum mulainya klik di sini. Kita masuk lagi. Di sini ada titik 9, kita klik buka drive-nya. Kita lihat apakah tadi kiriman. Nah, ini ada soal percobaan ya. Yang tadi kita kirim sudah menjadi milik dari teman yang kita kirim. Ini dia. Ini bisa diedit sama teman kita. Terserah mau diapakan oleh teman kita. Ya. Misalnya file yang ini mau kita masukkan ke dalam folder. Ini kita buat dulu di sini. Klik kanan, folder baru, soal ulangan semester
soal ulangan semester 1. Bagaimana cara memasukkan file ini ke dalam folder ini. Ini nggak bisa di-drag. Caranya ini diklik kanan. Klik kanan. Pindahkan ke. Kemana ke drive saya? Pindahkan ke. Muncul seperti ini. Pilih yang drive. Ini ada segitiga. Diklik di sini. Kita kebawahkan. Ada soal ulangan semester 1. Klik di sini. Klik pindahkan. Nanti ini ada di dalam sini. Coba kita lihat. Nah, sudah ada. Klik lagi ya. Soal ulangan. Jadi yang tadi ini sudah masuk ke dalam folder ini. Ini bisa kita rename namanya apa. Demikian cara berbagi file Google Form ke akun yang lain sehingga akun lain bisa memilikinya, bisa mengeditnya, dan seterusnya. Selamat mencoba.